Oke kawan, di sini kita akan tutorial cara memperbaiki worm atau ini mengganti bos worm. Kita simak videonya bareng-bareng. Copot dulu ya baut-bautnya, kancing, karet, dan lain-lain sebagainya. Karena ini sudah servisan, mari kita perbaiki lagi. Mungkin ini servisnya sudah lama ya, sudah setahun lebih katanya. Ini tidak diservis lagi. Oke paman, pertama-tama kita congkel sealnya bagian as tengah atas ya, dan penutup kancing. Ini hanya penutup saja, tidak ada kancingnya. Terus yang terakhir itu di bawah ada kancing yang dicopot pakai tang ini ya. Biasanya susah, tapi ini tiba-tiba kok mudah ya nyopotnya. Nah, oke, sudah kena. Kita pukul saja, tantangannya itu pegang, tidak terlalu kenceng kok. Nah, sudah kena. Kita perhatikan lahernya, lahernya sudah goyang atau belum. Kalau sudah goyang, sebaiknya ganti. Terus kita copot setelan depan ya, pakai kunci Inggris yang besar. Kalau yang kecil itu nggak muat. Kita copot saja semuanya pakai baut 17, double ring juga nggak apa-apa bisa. Kalau sudah kancing sudah dicopot, kita tarik asnya. Nah, gampang, terlihat sudah kotor sekali ya. Kita masukkan pinion, lihat itu udah goyang, berarti bos bawah tengah itu sudah kocak, perlu kita perbaiki. Saya di sini mengganti bosnya dengan sebuah besi ya, besi kecil, ada dua, satu kecil, yang satunya besar tapi dibelah pakai gerinda ya. Tujuannya ini yang kecil kita masukkan ke pinion, dan juga nanti yang besar kita masukkan ke dalam wormnya yang sudah dibelah ya, kita masukkan ke dalam. Terus jangan lupa as tengah yang besar kita kasih fat lagi biar halus dan awet juga ya, jangan sampai kering. Ini harus dikasih stempet, stempet itu berguna, jangan dikasih ke roti. Jangan lupa pinionnya juga kita kasih fat lagi ya, biar tambah banyak, semakin banyak fat semakin bagus, biar suaranya empuk, tidak ada gembluduk-gembluduknya. Itu kita masukkan ke worm saja, nanti kita pukul pakai palu pelan-pelan ya, jangan pas ya sama asnya. Oke, sudah masuk, kita putar. Oke, lancar jaya. Mari kita rangkai pasang yang lain. Untuk bagian depan setelan ini, setelan bawah setelan, kita kasih fat aja yang banyak biar setel itu enak. Kita kasih yang banyak dan kita langsung tutup.
pakai kancing. Ada setelah sudah dipasang, kita setel aja, kita puter ke kanan sampai mentok ya, sampai mentok. Kalau sudah mentok, kita putar kembalikan ke kiri sedikit, jangan terlalu kencang, karena kalau terlalu kencang nanti setirnya akan berat. Ingat-ingat setelan ini penting. Coba pakai putar pakai tang, kalau udah nggak berat, oke, fix sudah jadi. Formnya sudah rakit ya, sudah enak. Kita coba putar ulang. Bagaimana? Pakai tang dulu. Sudah nggak keras, amoh, enak. Coba pakai jari juga sudah enak. Enak, keren, keren. Mari kita pasang.